Baca song kho sutai. Saya potong, 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 potong banyak. Saya nak baca yang ke-14 dan yang ke-15. Maklah kasih saya lah sesama kita. Marilah kita pakat bina negara kita, we pakat maju, jangan pecah belah. Itu terjemah pula ke bahasa Urdu, bahasa Tongtin. Itu dah. Apatah lagi kita dengan Quran. Saya nak minta tiap-tiap orang bukan baca Quran saja dah. Hak ni nak patenah hidup kita. Bukan kita baca Quran nak kepada pahala, baca 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 habis. Balik pula baca 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 baca. Orang tanya, "Mak Yah, berapa kali dah Mak Yah habis Quran dalam bulan Ramadan?" 7 kali. Tanya apa Pak Pak Yeh pula. Pak Yeh berapa kali Pak Yeh? 4 kali. Pak Yeh reti tak? Tak. Tak reti sekarang habuk. Mak Yah reti tak 7 kali habis Quran? Tak. Bukan nak ayat katanya tak ada faedah. Boleh pahala tapi tak reti pun sekarang. Kita naknya reti ni isi yang ada dalam Quran. Kita duk buat sama ada kita baca Quran, semaya terawih, semaya witir, bangun makan sahur, buat kebajikan, go to go ni banyak. Nah, jumpa dengan orang pun dikira katanya satu amalan. Senyum manis, jumpa tanya khabar, nah boleh jabat salam. Sebab Nabi royak di dalam hadis katanya orang Islam bila jumpa tangan dia tepuh di antara tangan, jangan kira covid lah. Nah, jangan kira covid ni. Kira katanya masa biasa kita tepuh tangan jabat salam, Nabi katanya dosa tu duduk luruh. Kalau dia mu boleh tengok dosa luruh, mu nak pergi tangan lama. Sebab dosa kecil-kecil hak kita duk buat tu yang luruh. Don cepat yang jing laginya laki bini. Bila bini Allah tangan kepada tok laki pergi tangan tok laki sama ada hari raya ke hari biasa, Allah tangan jabat salam dengan tok laki. Pergi lama-lama tu luruhnya dosa. Allah, pak kita nak gapo lagi? Sebab dalam Islam ni kebanyakan kita buat tu hapung dosa. Tu hapung dosa. We makan ni kepada orang yang buka puasa, tak mesti katanya kena beli harga mahal. Walaupun utama sutik air seteguk, dikira katanya kita boleh pahala supo dengan orang tu puasa. Walaupun tak kurang, walaupun sikit pun dak pahala orang tu puasa. Tu hawi khoh kepada kita. Apatah lagi benar-benar yang menjadi kuam dingam dalam hidup kita, Islam dia senap senun supaya orang ni pakat-pakat buat. Inilah dalam Islam dia suruh kita banyak kita buat benda baik, pahala kebajikan, bukan untuk diri kita seorang dak, tetapi untuk orang awam, orang umum, orang ramai. Sebab nak jadi kebaikan, kuam dingam tu terai khayai kepada orang. Sehingga setengah-setengah orang boleh pahal Islam dengan sebab apa? Ia tukar kuam kit. Sebab tu orang-orang siya yang kata kena, kaya pelian kuam kit, tasanak kati. Orang ni, dia akan pelik berubah daripada hak dulu dia pahal tak molek. Tapi apabila orang rakyat kepada dia pergi pahal kot molek, dia pun berasa tanya, eh dulu bodoh sungguh aku. Ramai orang kecek. Duk rakyat kepada diri sendiri katanya, eh dulu aku bodoh sungguh. Aku tak pahal. Tapi bahawa kita pahal, 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 reti, ngaji, 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 kita dapat reti, dapat pahal, berasa katanya hak dulu, kita tak kena. Ha, tu setengah-setengah orang. Apatah lagi, kalau sekiranya kita mari betul selalu cara hidup kita, oh, jadi betul dengan ajaran agama. Jangan silap, jangan salah. Barulah insyaAllah hidup kita sampai mati. Pak kita yakin katanya hidup kita dia sutai sekali, kena mati. Bila kena mati, kita kena ingat katanya jasa baik yang kita buat kepada orang ni, dia akan berkekal. Akan lama duduk sekali dengan kita. Siapakah kita duduk dalam kubur pun, benda tu duduk siapa dalam kubur kita. Ni dah, kalau kecek mudah-mudah kan, nak yobai kita orang Islam ni, sang kunngam kuamdi dalam hidup kita banyak, lepas tu, kesih hak baik-baik sana ni, we ada. Lepas pada kita mati pun bukan free-free kita mati. Nah, inilah. Tiap-tiap orang tak ada kira dah. Tino jatuh, tua muda, fakir miskin, kaya. Semua tiap-tiap orang jadilah
kita ni patut berjasa kepada diri kita dan berjasa kepada orang-orang lain. Kalau lah siapa tak pandai nak buat jasa banyak, buat kepada anak-anak kita. Nah, dah kita jadi laki bini, kita boleh anak ajar anak jadi orang juru, jadi orang baik. InsyaAllah kesel-kesel tu dia akan kesel. Anak-anak kita yang tolong doa ke kita. Nah, orang luar tu sekadar-sekadar ya. Pak kita orang Islam pun pakat doa belakang. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hak tu duk dengar sok modah. Nah, dalam semaya jumaah. Tok-tok khatib dia baca doa ni, wahai Allah, ampunkanlah kepada ampunkanlah dosa-dosa orang muslimin, lelaki perempuan, orang beriman lelaki perempuan yang hidup dan yang mati. Sebab tu hidup kita orang Islam ni yong yai. Saya royak sokmo di tempat kita ni. Iaitunya supaya sangat lambo. Kita hidup orang Islam daripada Adam dengan Hawa sampai ke orang sutai sekali hidup atas dunia ni supaya sangat lambo. Sangat lambo ni hak duduk sebelah lek kanan dengan sebelah lek kiri. Ya tak rapat gimana gitu ya jauh. Hak ni orang ni. Hak ni orang alih atas, hak ni orang alih bawah. Tapi seorang dia panggil. Neng sen. Sebab laba tu awak tubik daripada perut dia tu musim sutah ya gitu duduk di tengah. Itulah saya wang mudah-mudah katanya hidup kita orang Islam ni we jadi yong yai supaya dengan sarang laba. Duduklah bucu dunia mana asal kau orang tu orang Islam dia masuk duduk dalam sarang laba tu. Lepas tu kita pakat hormat kasih saya doa. Ha tu pakat nasihat, pakat tegur pergi mari. Pakat royak. Royak pun kena royak molek, jangan royak kasar. Dan kita royak kasar ke orang-orang marah, orang tak orang dengar tak sedap. Dan kita royak pasal kasar-kasar nampak tengok kita kecek tak leh. Kita kecek lemah lembut. Sebab Nabi royak di dalam hadisnya innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. So, sesungguhnya Allah Taala dia kasih lemah lembut dalam semua tiap-tiap perkara. Walaupun dengan bini kita, dengan anak kita pun kita kena lemah lembut. Dia kita kasar, ingat molek tak? Tak kesih. Orang dia kasar, cai kuam runreng dalam sangkum, dalam gapo, semua tak akan berjaya. Tapi guna lemah-lemuk, kecek duai hit, duai pun, duai kuam ru, sukum rob khob. Kecek molek, daripada orang, hok menetek, orang tak suka, tak kena ke kita. Dan bila kita lemuk dengan dia, dia tak kasar dengan kita. Siapa lagi nak kasar dengan kita kalau sekiranya kita baik dengan dia? Orang yang duduk menetek sekalipun. Orang yang tak suka sekalipun. Misal katanya duduk baloh pergi mari. Tiket bayar orang kata. Orang-orang kampung katanya, oh tak boleh tengok tu. Baloh. Tak kena pergi mari. Tapi kalau sekiranya kita cahit-cahit pun. Dalam Islam dia panggil guna hikmah. Guna hikmah. Dalam bahasa Sia dia panggil wutiapan ya. Guna itu dah. Guna cerdik bijak dalam hal nak boleh masuk dengan orang ni, insyaAllah orang tu saya anggap katanya orang cerdik, orang bijak, orang pandai. Pak kita nak buat lagu mana nak jadi sangkum kita ni pakat-pakat guna setik panya, witiak panya, guna benar-benar baik. Alhamdulillah, ia akan menjadi kebaikan untuk selama-lama dalam hidup kita. Sebab tu hari ni sempena dengan bulan Ramadan. Nah, satu Ramadan hari ni tahun 1442 Hijrah. Kebetulan hari Songkran hari ni. 413 bulan Mesa. Pak bulan ni bulan panas ni. Sungguh katanya keadaan nampak pasal sepengah nak ujar-ujar dah sikit-sikit sat ni. Tapi umumnya bulan Mesa ni adalah bulan panas. Ninglah kita kena pakat-pakat sobar dengan apa? Sobar dengan amal ibadat dengan perintah Allah Taala. Lepas tu sobar sesama manusia. Ya payah kedua tu. Orang yang iman dia tak erok, dia tak erok nak terima perintah Tuhan. Orang yang pasal nafsu dia tak boleh kuakum, dia tak boleh sobar dengan apa? Dengan sesama manusia. Yang mula nak baloh, nak takai, nak berdai, silak gapo sikit sebanyak yang mula maki kata huduh kok ge. Ha tu sebab itulah Nabi royak di dalam hadis, wa in qatal wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni saim. Kalau sekiranya ada orang dah, orang kata ke dia. Cari baloh dengan dia. Maki ke dia. Nabi pesan kepada orang yang kena kata, kena cari balah saat ni tu,
suruh duk dia, lepas tu kalau dia boleh jangan duk toto. Royak mudah-mudah kita puasa ni. Malah cari balah. Malah cari buku. Lepas tu goliknya orang tak ada sebut lagi tu sebab tu Nabi royak tu benar, benar berat belaka tu. Benar berat bagi orang hok nak pergi royak kata kita tak sempat cari balah ni kita puasa ni. Pakak-pakak puasa belaka tak sempat cari balah. Tapi ada setengah-setengah orang buat kau panah doa. Dia tak ada kira dah dia kibar belaka. Ngam numbuk, ngam napa, ngam gocoh, ambil kayu, ambil gapo. Ya nak belaka tu. Tu orang yang tak boleh kukum satu tentang rob rek lagi. Cek katanya orang dia siapa kau tak boleh kukum arum dia. Perintah Allah Ta'ala dia pun tak puasa. Saya tengok dengan mata saya sendiri ni. Orang Melayu, orang Islam kita. Tengah-tengah boleh puasa lagu ni bukan tak puasa dah. Minum agak. Dia makan air pok-pok dia. Kau tiga orang. Ambil li'o biar. Tak depan. Kau nak minum gerong-gerong-gerong makan. Masya Allah. Kalau kita katanya, kalau dia tak puasa dia makan. Orang tengok tak, dia ni tak puasa. Dia puasa tak apa lagi. Bukan tak apa hukum tu hai tak. Maknanya, padah dengan dia. Dia tak puasa dia email mu. Tapi orang lagi makan arak ni, dia panggil, oh, titlop. Ingat malak tu. Tak puasa tu titsu dah. Kalau kira dengan lekhanit yang kita ngaji. Apabila akar dia kau banyak, kau banyak, kau banyak, hak tu pahala banyak. Tapi akar bila dia turun, sun duduk tengah. Dia tu duduk bukan. Sun duduk depan. Kau kurang. Bila titlop duduk depan, ha ni cik katanya orang yang sepatutnya dia tak boleh buat dosa. Tapi dia pergi buat dosa. Dalam bulan Ramadan pula tu. Oh, hak tu yang kau teruk. Titlop. Supaya kita tengok udara orang di rakyat seluruh dunia tu tak? Udara Unapum. Dia panah sampai ke 40, 45 setengah-setengah negeri. Panah nak tu 45. Kita ni 35, 37 ongsa. Habis cekak dah. Habis cekak dah panah. 37 ongsa. Apatah lagi sampai ke 45 ongsa. Panah. Lepas tu setengah-setengah negeri apabila siapa redunau. Siapa lop berapa? Lop 40. Oh, lop. Di kuala lok ni, kuala lok tai. Ni lah kita orang Islam. Jangan mikir. Mikir pun tak boleh nak buat dosa. Apa tak lagi nak pergi buat dosa? Nak pergi deraka ke Tuhan, jangan mikir. Tapi tu tak ada arah. Ya manusia ni. Tuhan buat jadi lagu tu belakang. Minta maaf dah. Nabi dengan Rasul tak ada dosa. Lain pada tu ada belakang. Dosa sikit sebanyak. Kalau tak buat dengan mata, buat dengan telinga. Nah. Kalau tak buat dengan telinga, buat dengan mulut, dengan lidah. Sebab lidah tak ada tak ada tulai. Apatah lagi hak tak ada tulai so lagi kemaluan orang jatuh tu. Tak ada tulai dah. Jadi jatuh berzina. Hak itulah Nabi royak katanya, siapa yang boleh jamin di antara dua misal dia. Tengok ni, dua misal ni. Atas ni misal, bawah ni dikira katanya misal kat ni. Siapa boleh kukum di antara dua misal, iaitu jaga apa? Jaga mulut pun. Pas jaga di antara dua paha. Dua paha tu makna apa Nabi kata? Gitu dah. Pahas diri. Ada celah paha kita tu. Nabi katanya, adman lahul jannah. Aku jamin orang yang boleh jaga mulut dia, lidah dia dan kemaluan celah paha dia tu. Aku jamin orang itu boleh masuk syurga. Tengok. Nabi kata sendiri, aku jamin orang itu boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab banyaknya manusia kena semai muka masuk dalam api ni akar dengan sebab mulut. Dengan sebab kemaluan dia. Dia jatuh berzina. Nah, bini ada dah tapi dia main lagi dengan tina tu, tina ni. Setengah-setengah orang tina zaman ni tak padai. Minta maaf ni dah. Bulan-bulan puasa kecek tu ya. Ada setengah-setengah orang tina tak kenyir dengan tu lelaki seorang. Masa tak kenyir? Ha, tu lelaki tak ada. Terutamanya orang-orang kafe. Orang-orang pesan tak ada agama mana tu lelaki turak. Gi pacung gi samana 10 hari kelik sekali. Bini duduk di rumah serih-serah lebih ada ayah nak talak lagi. Hak tu dah dok tok cari kata. Cari kau orang jantan, pah orang jantan lah ni kai tua. Jangan pahal katanya orang tino saja kai tua. Orang jantan lah ni kai berikan hai kat bandar puyin. Masuk umur orang kaya duduk situ duduk sini masuk dalam bagi jalan rata tino belaka cara. Ha tu, setengah-setengah orang tino tak khabar katanya dia tak dia ada tok lelaki dah tapi dia berasa tak kenyir. Apatah lagi lebih pada orang tino tak ni iaitu orang jatuh. Orang jatuh ni tabiat dia dah. Bukan semua orang. Tabiat orang jatuh ni dia pasal
Dia sendiri lama reti no. Dia pergi cari. Dia berasa katanya dia duk. Dah ada ha, duit banyak. Gotu banyak. Goni banyak. Ha, ya pula. Ha, ni kita dalam bulan Ramadan. Usaha lah. Jadi sukum rob. Ha, kita buat ke apa-apa. Beringat-beringat. Kalau boleh dah. Daripada bangun pagi tadi ni. Bangun subuh. Ataupun belum. Bangun mangkis sahur lagi. Siapa ke kita nak tidur malam-malam ni? Kita kena muhasabah. Kena duduk di yes lah, di tempat tidur kita. Belum ada nak tak pala ni. Kena duduk di yes lah. Kena tanya. Eh, pagi tadi daripada aku bangun tidur. Banyak kara aku duduk buat gotu, goni, gotu, goni. Ni nak tidur ni. Nak berehat. Setelah lagi nak bangun pula untuk nak makan sahur. Nah, tu belum pada kita nak tidur. Maknanya kita nak dap ke apa? Dap keng kita. Nah, cuba kita perhati. Dia orang nak dap keng. Maknanya supaya dia katuk suih. Pah, 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 pah. Katuk. Kalau nak buka pun buka sikit. Ya. Buka pelita kecil-kecil. Ha, tu keng dia tak mampu. Ya. Supaya kita tidur tu. Bukan arti katanya kita dap keng semua dah. Kita masih lagi duduk nyawa. Allah Ta'ala duduk wih lagi nyawa kepada kita tidur. Untuk apa tu? Untuk nak ambil gain. Tapi kita kena muhasabah. Kena kira dengan diri kita. Orang ada kira dengan diri dia atas muka dunia banyak. InsyaAllah di akhirat sikit lagi dia tak ada kena kira banyak. Ni ulama pakat duduk mari syarah hadis. Kata-kata sahabat zaman dulu. Nabi itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar katanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, kiralah, kai kruan. Jong chang namna. Timailah diri kamu sendiri belum daripada kamu akan dikira timai amalan sikit lagi di akhirat. Sebab tu insyaAllah dah kita semua orang cerdik, orang bijak belakang ni. Nah, orang cerdik, orang bijak dia tak sia-sia hidup dia. Nah. Kita jadi orang cerdik, orang bijak, insyaAllah kita akan dia mati hari ni pun kita suka baik dengan Allah. InsyaAllah kita duduk dalam kubus ni. Lepas mati, kalau misalnya mati dalam bulan Ramadan pula. Oh, dia rasa nak lagi dah. Tapi tak ada arah. Ya orang ni, dia tak sempat mati lagi. Dia nak duduk, dia berasa katanya banyak lagi. Benar-benar dia nak buat tu, kerongkan tu, kerongkan ni. Nah, projek plan kau tu. Ah, kawan nak pergi jalan situ, nak pergi sini. Rasa tak puas lagi. Ah, tu sebab tu orang-orang tua hok tak leh jalan tu. Hok tak leh gimana dah. Dia mikir hari-hari, kalau dia mati molek gak ni, tak ada kena susahkan anak cucu. Ah, tu orang-orang hok kira tanya habis. Kalau istilah mudah-mudah kan, patah sayap dah tu. Patah sayap dah. Umur pun banyak dah. Tak nak gimana dah tu. Duduk rumah. Tapi orang dia masih lagi duduk gerak, boleh duduk jalan pergi situ, pergi sini. InsyaAllah dia berasa katanya dia nak duduk lagi atas muka dunia. Tapi Allah Ta'ala katuk rahsia. Katuk rahsia ke apa? Eh? Rahsia mati. Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa. Duduk dalam kubur pun Tuhan tak beritahu kepada siapa. Kalau Tuhan beritahu sini, nah, kita boleh song. Sebab tu orang putih, orang putih ada sore. Masa saya budak-budak dulu, ada orang royak katanya, sore orang putih orang Amerika. Dia duk baca buku-buku Islam, duk royak katanya adanya kira mengira dalam kubur. Dia minta. Dia minta nak tak klong, nak tak pelita dalam kubur. Boh orang mati, boh long siap. Dia ambil klong orang contek dia, tak situ. Tak pelita nak bercerah, tengok katanya orang dalam kubur tu. Hidup sungguh kedok. Kena seksa lagu mana. Dia duduk tengok atas darat tu. Dia tengok dalam terotak dia tengok. Duduk ayak atau muka nakir. Mari duduk tanya. Tak ada duduk tanya apa eh. Kalau duduk dia situ. Lepas tu mayak ya hacur. Lama-lama hacur. Perai habis. Nah. Sampai ke kain-kain. Hak dibukuh mayak pun hacur habis. Sebab tu bila kita pergi tanya orang. Pergi gali. Temung kubur. Dah kita tahu katanya situ ya kubur. Dah. Kita gali-gali untuk nak set kubur tu. Bila temung dah kadang-kadang papai-papai hok lama hacur habis. Tulai-tulai hacur. Adalah sikit-sikit tu. Ada kepala kadang-kadang ada gigi. Ha, tu sebab tu orang-orang kelola katanya jalan tu. Dia tubur gigi dengan ubat gigi Colgate. Ha, dah. Sebab tu gigi yang lama boleh duduk. Ha, sebab dia buruk gigi semua. Gigi pesina. Tu orang kelola tu. Nah, hok sebenarnya lama-lama dia hacur. Ni nak ayat katanya, rahsia yang Allah Ta'ala katuk. Dia tak tahu kepada manusia. Kalau sekiranya manusia, hak mati dah hidup semula, mai hidup ayat kepada orang hidup. Oh, aku duduk dalam kubur lagu tu. Berkali gerung, diri belum ramah kali kita. Kalau tu hair, we tahu. Tapi orang zaman dulu,
Ya nak tahu ni Tuhan royak dalam Quran ni, belum ada saya nak baca kertas ni dah. Orang zaman dulu ni, zaman-zaman belum pada Nabi Muhammad lagi. Dia katakan noh, acung waktu baik orang mati dah. Royak pada rasul-rasul. Royak pada Nabi Muhammad belaka tu juga. Acung waktu baik orang hok mati dah, kena dok seksa dalam kubur tok nenek kami. Ha tu, awa abauna al-awwalun. Nah, kita dah baca dalam surah Al-Waqiah. Ha tu lagu tu. Awa abauna al-awwalun. Adakah ibu bapa kami, tok nenek kami hok zaman-zaman dulu kena bangun ke? A inna lamab'uthun. Adakah kami semua ni akan bangun bakit semula? Tuhan royak dia dalam Quran. Qul na'am, hey Muhammad, mengatakanlah yes. Yes, maknanya apa? Yo. Mung sendiri dan ibu bapa kamu, tok nenek kamu semua akan dibakit semua. Tuhan pun royak. Terlagi baca awal juzuk yang ke-8. Ni tengoklah, saya buka Quran dah dah. Tuhan royak awal juzuk yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha' Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Ni saya terjemuh lalu ni. Duduk di Quran muka 142 awal juzuk yang ke-8. Tuhan kata kan? Jika kami waktu turun kepada mereka itu orang-orang hak pasal tak percaya kepada kubur, tak percaya kepada akhirat. Tuhan waktu turun apa? Tuhan waktu turun malaikat mari langit. Tengok, dah manusia sama-sama manusia pun main dua orang. Pun main kau cai. Bahasa pun manusia tak faham dah sama-sama manusia. Kena malaikat turun mari. Orang-orang Melayu kita kena dia katanya kena dewa turun langit. Asawin makau. Betul. Dewa turun langit naik kuda cahaya putih. Supaya dengan banding mudah-mudah malaikat tu. Wa kallamahumul mauta. Dan orang hak mati dah mari duk kecek kepada orang duduk atas dunia. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan. Dan kami Tuhan rakyat katanya kami wak mari semua hak mati dah hak jadi bodrian pada zaman-zaman dulu mari beripung semua duk depan orang hak tak percaya. Katanya mati, ada azab, ada seksa, ada rahmat. Bakit sikit lagi nak pergi kepada mahsyar. Makanu liyu'minu. Nascaya orang yang kerah hati saat ni, dia tak percaya sama sekali. Walaupun malaikat mari royak, orang mati duduk di dalam kubur, mari duduk royak. Dan semua tiap-tiap kara, mari duduk ciceng, mari duduk bari. Mereka itu tidak akan beriman. Illa ayyasha Allah. Kecuali jika Allah Ta'ala kehendak. Sebab tu nak ayat katanya iman dia benda besar. Iman dia benda besar. Bukan mudah-mudah orang nak beriman. Bukan mudah-mudah. Lepas tu iman nak masuk dalam hati orang ni dia bukan katanya bererti ngaji pak tu. Pehel buasa nak tukar agama nak beriman dak. Saya tak ingat nama gapo. Orang yang duduk dalam Pak Racatipan, yang jadi tip periksa, doktor apa nama? Saya tak ingat. Tak ingat nama dia. Kalau sebut, Pak ingat dah. Dia royak katanya, dia baca Quran, pelayan bahasa Inggeris, tanggung. Saya tahunya, dia sendiri royak. Dia naik atas weti untuk nak nam sana pengan dia. Dia royak katanya, ผม an Al-Quran tanglim ton ti pom yu ti Amerika. Yak ja aan, yak ja ru wa nai Al-Quran mi arai bang. Tae aan bahasa Arab mai pen, ko lei aan tam plae ti pen bahasa Thai, bahasa Inggris. Nyam baca ke dia habis uti. Tengok. Dr. Kanok. Dr. Kanok. Nyak ada nama dia. Ni nak ayat katanya baca Quran habis buah. Dia tu hai ta'wi hidayah. Dia duduk gelak-gelak-gelak-gelak situ. Saya biasa jumpa dengan orang, dua orang. Orang New Zealand sahaja. Orang Canada sahaja. Orang New Zealand tu namanya Mr. David. Orang Canada namanya Mr. Brick. Dua-dua orang ni mari jadi nak dakwah Kristian di tempat kita. Jumpa dengan dia. Quran tu ada dalam poket saya. Quran kecil. Saya buka, saya katanya kecek bahasa Inggeris dengan dia. Mu tak percaya kata Quran ni daripada Allah Ta'ala. Aku percaya
katanya Injil, kampi Bible mun daripada Allah Ta'ala. Tapi dengan sebab Tuhan raya di dalam Al-Quran ni katanya, orang zaman-zaman dulu berani hadu ada dalam Bible mun. Mun tak percaya, hak tu hak mun. Tapi hak ni hak aku percaya. Dia pergi Al-Quran. Dia kata mana aku nak pergi Al-Quran. Saya waktu tu, duk wairun lagi. Saya raya ke dia, please don't touch it. Karuna jangan tepuh dengan Al-Quran. Sebab kita tahu katanya dia orang kafir, kita orang Islam. Dia kata, oh, aku bukan tepuh dengan Al-Quran saja dah. Dia katanya, aku baca Al-Quran semua. Kamu tak tahu kan? Kita ada bahaya katanya, jangan tepuh Al-Quran dengan sebab dia orang kafir, dia tak boleh tepuh dengan Al-Quran. Tapi dia raya katanya, aku baca Al-Quran habis, wah lama dah. Aku reti belakang, ayat tu duduk situ, duduk situ. Dia buka surah Al-Waqi'ah. Ya. Orang putih buka surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Dia baca ayat tu. Dia tak ada baca ayat, dia bawa ayat khuamai. Dia tak ada dalam Al-Quran mu adanya satu ayat tu heraya katanya, tak boleh tepuh Al-Quran kecuali orang yang cuci, orang bersih. Maknanya orang tu bukan berjunub, orang tu kena ada air semaya. Walaupun ada setengah-setengah ulama katanya, orang Islam kita tak ada air semaya pun boleh tepuh dengan Al-Quran. Tapi ayat-ayat ni yang sebenar, Al-Mutahharun sini, iaitu malaikat. Sebab malaikat, kalau duduk atas langit sana tu, dia tak tepuh dengan kampi Al-Quran, kalau duduk di atas sana. Dia pun, malaikat tu dia cuci belakang. Sebab tu malaikat dia tak cemar. Malaikat dia tak ada diraka kepada Allah. Kita orang Islam ni, kalau dia semua molek-moleknya, kita nak tepuh dengan Al-Quran, kita ada air semaya. Tapi kan sekiranya kita tak ada air semaya, cuk cern, camping, benar-benar, boleh. Kita pergi Al-Quran, sekodar-sekodar katanya, hak luar-luar lah. Hak luar ni, hak dalai yang kita ada tepuh lah isi dia. Hak ni ulama sepakat katanya lagu tu. Kecuali cuk cern sungguh. Al-Quran anak-anak kita duk apa? Duk main, duk baca kita atas. Atas-atas latar. Orang tino hak mari darah, hey, boleh tak pergi Al-Quran kita alih atas? Boleh. Tengok kan? Ulama raya lagi tu. Boleh. Orang berjunum. Orang mi apa? Hadah besar tu. Mi pet sampan dengan laki bini ataupun orang duduk dalam keadaan air mani dia tu baik. Dia panggil duduk dalam berjunum. Boleh tak tepuh dengan Al-Quran? Boleh. Sekadar luar. Dalam Al-Quran ni boleh tak tepuh? Tak boleh. Lalu dalam sejik boleh tak? Orang berjunum. Boleh. Tapi jangan duduk dalam sejik. Orang tino hak mari darah hei lalu dalam sejik boleh tak? Boleh. Kalau dia yakin katanya dia katuk siap dah darah tak titik, boleh. Ni saya royak luah dah ni. Royak luah nak jadi kita ni pakak buka cara kita mikir, jangan pahal sikit-sikit. Ya dalam Islam ni orang ngajar payah apa dah kuang. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Kalau dia tak boleh jangan duk buka, jangan duk royak katanya boleh. Dah benda ni tu hei katuk dah. Boleh. Mai anuyan hei pit. Mai anuyan hei per dai. Jangan kacau buka. Sebab benda haram ia tetap haram. Yok wen dalam masa cuk cern. Faham dah? Ini saya campur dengan bahasa Sia, bahasa Melayu nak jadi mudah faham. Kalau dia raya boleh jadi ni setengah-setengah orang. Saya yakin katanya dia duduk titam dalam Facebook live. Nah, setengah-setengah orang bila saya kecek, dia raya ustaz, cuk kecek Sia. Saya payah kalau dia ada campur Melayu Sia. Saya kalau dia kecek Sia, kecek Sia terus. Isya dia tu kan orang. Tak cok pasal campur Melayu retik sia retik kena duk jadi kena cong otak kita kena duk tukar. Kalau set sikit-sikit tak apa. Ha tu gitulah lebih kurang nak ayat katanya. Tu hidup kita sempena dengan kita berada di dalam bulan Ramadan yang maha mulia mula daripada hari ni. Lepas tu kita kena doa banyak. Doa minta dengan Allah Taala banyak supaya kita boleh kecak Ramadan ni bukan hari ni sehari dah. Tapi siapa tu siapa ke kita berhari raya. Setengah-setengah orang dah malam raya sebab umur saya ni berepek dengan kubur. Lah ni saya beralih, saya duduk jalan dah dekat dengan markah. Saya nak ayat katanya dulu saya duduk di Talakau dalam kedai jalan umur saya. Berepek dengan kubur dah dah. Malam raya kadang-kadang saya tengok lu orang tani orang mati. Kadang-kadang pagi hari raya kita tubik semaya subuh di sejik. Orang perakat semaya mayat eh ada orang mati. Cuba kita gambar katanya keluarga orang hak mati tu dah. Dia berasa lagu mana? Pagi hari raya dia kena pergi tanik keluarga dia di kubur.
sepatutnya pagi hari raya hari gembira dah. Hari suka hati, boleh jumpa jabat salam, boleh peluk, boleh terima, apa ni? Boleh doa supaya Allah Taala terima amalan-amalan kita. Tapi kena duduk kelungcai. Sebab ada orang mati dalam keluarga. Tak apalah, nak ayat katanya, minta dengan Allah Taala supaya Allah lanjutkan umur kita sampai ke akhir Ramadan. Apa tah lagi? Hak ni cocong dah cepak dah dah. Iaitu apa? We kita boleh Lailatul Qadar. Sebab tu kena rajin. Nah, kena rajin, kena rajin wa amma, kena bersungguh, kena azan ni. Azan dalam hati kita. Aku tak semalah. Letih sikit-sikit, tidur tak cukup, sikit-sikit pembelalah. Supaya apa? Bolehnya Lailatul Qadar. Untuk kita boleh amal, kita boleh usaha. Siapa yang semaya isya dan semaya subuh berjemaah, orang tu kurang-kurang dia boleh Lailatul Qadar. Ingat malam dah, saya ulas sekali lagi. Orang yang semaya isya, semaya subuh berjemaah. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni kalau boleh kita jangan tinggal semaya jemaah. Orang nak boleh Lailatul Qadar, sup kira katanya kantam dia tu boleh tu. Apa tah lagi? Kalau sekiranya lepas ada semaya isya, ya semaya sunat, ya semaya tarawih, ya semaya witir, ya baca Quran, nah dia zikir, dia selawat, dia sedekah, dia doa, dia menangis, dia teriak, bangun makan sahur, kalau dia nak tidur pun tidur. Tapi Nabi ni, bini Nabi sendiri royak katanya Nabi ni ahyal laila kullah. Nabi menghidupkan malam ni sampai Nabi tak tidur. 20 hari mula-mula tu Nabi tidur lagi tengah-tengah malam untuk ambil iran. Tapi 10 hari akhir, 9 hari akhir Ramadan, Nabi cairlah tidur pakpon di waktu sia-sia hari sikit. Tapi mau malam dia tak tidur. Tengok contoh Nabi sendiri, kayang kanteng, sungguh Nabi. Sampai dia tak tidur waktu malam. Pak Nabi buat apa? Ceraklah Nabi dia tak kecek bawah. Nak? Pak kita belalah setengah-setengah orang raya katanya oh sunat iktikaf di masjid. Kita tak siap iktikaf pun tak ada apa. Orang tina orang jatuh. Kita nak duduk rumah kita, kita nak buat amal, nak buat sunat sungguh. Tapi Nabi ni dia pelik tua daripada rumah dia, dia duduk dalam sejik. Buat amal dalam sejik. Nak orang katanya belalah tempat tidur tak serupa dengan rumah. Batas-batas sekadar katanya boleh tidur, bukan nak tidur sedak dalam masjid. Nak tidur sedak ni kena tidur rumah. Bukan? Ha tu, kita pergi tidur dalam sejik sekadar-sekadar untuk orang bawa apabila orang bangun kita boleh buat amal pakat bangun belakang. Tak kira lah kita nak tidur sore orang duduk semaya belakang. Ha tengok tak? Tu nak ayat katanya sungguh kita. Kalaulah kita orang tino, orang jatuh pun serupa kau. Mai miyoka nak pergi iktikaf ramai-ramai nak tidur dalam sejik. Tidur rumah kita pun tak apa. Tapi malam-malam kita berhidup dengan amalan. Ha tu tidur kalau boleh sikit kita tidur tapi amalan kita kita buat tempi. Ni lah yang saya tulis sikit sebanyak minta maaf dah panjang saya kecek. Dok jadi supang kapal terbang tak ada tak tahu katanya padai mana nak turun tapi insya-Allah dia akan menjadi manfaat faedah kepada kita semua. Saya tulis di sini tajuknya kesal dari Ramadan. Ustaz Ashraf royak sat ni katanya tajuk sepatutnya hari ni iaitu nya Ramadan tidi tisut nai ciwit. Saya royak dah sikit-sikit sat ni. Jalan tu masuk dalam tajuk dah. Tapi, hak kita noknya kesal. Pun pelit daripada hak kita usaha rajin. Ha, ni kesal dia gapa dalam bulan Ramadan. Cuba kita tengok dah. Saya baca kepada kita. Lepas tu, usaha nak jadi hidup bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu kita ni nak mati dah. Sungguh ni. Orang Melayu kita boleh lagi kecek bahasa Melayu. Tapi, tulis sejawi ni nak mati dah. Ha, tidak? Saya tulis di sini, alhamdulillah Ramadan sudah berlalu. Hak sungguhnya kena kecek ni lepas pada bulan Ramadan. Tapi tak apalah kita ambil faedah dah. Ramadan sudah berlalu menandakan tamatnya musim berpuasa di siang hari dan berqiyam di malam hari. Qiyam ni maknanya qiyamul lail lah. Kita perhidup waktu malam-malam dalam bulan Ramadan siang hari kita pakai puasa. Nah, hijau-hijau kita pun ada setengah-setengah orang dia kena patibat parakit dia. Nanti dia yo kena pergi situ, kena buat gitu. Tak apalah buat pakatik dak. Tamaknya bulan rahmat, keampunan dan keberkatan. Allah dak. Tetapi ia bukan berarti tamat musim permohonan dan perubahan hidup. Ha tu. Nak berubah dalam hidup kita bukan bulan Ramadan saja dak. Tu wait nanti. Sebab tu saya royak tekah mula-mula sat ni dak. Kon rau, ta pelian kuam kit, hidup dia pun akan berubah.
Hodok bosenya, kuam kit mai pelen-pelen. Kalau kuam kit hok molek dah, tak apalah. Kita sanguan jadi molek semua. Tapi hok saya maksud di sini, kuam kit hok tak-tak molek. Kecek mudah-mudah dah, otak abuk gaji ke bagi. Tak tahulah. Istilah orang-orang Melayu kita, katanya otak abuk gaji. Otak daun kayu. Ada apa sekarang? Atau kita nak jadi orang sia yang kata kan lin tong samong pet. Itu orang sia yang kata. Padahal tak ada orang sungguh. Lin tong samong pet maknanya orang tu yang kecek pandang otak dia otak geligo. Otak belia. Ha tu, cerdik bijak tu hewi kepada dia ni bukan saja pedoh kepada diri dia tapi berpedoh kepada orang ramai. Sebab Nabi sendiri kaya ni. Nah kita kena azal semua ni. Nak jadi manfaat pedoh kepada orang ramai. Nabi katanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang berpedoh kepada orang ramai. Alhamdulillah. Nah sebab tu kita kena jadi orang berpedoh kepada orang ramai. Dia tak pandai awak sikit, awak banyak. Ha tu. Tak pandai awak banyak, awak sikit mengikut koda-koda kita kuasa. Nah, saya baca lagi dak? Dan perubahan hidup ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni kita dekno. Walaupun manusia cum apa ni cum kita. Puja kita, puji kita, gotu lagu ni, lagu tu lagu ni, kita tak ada dekno orang pang kita. Tapi kita noknyo redha Allah Taala. Kita nak wi Allah Taala puji kita. Ha, tidak, hak tu kita dekno. Kerana kesan Ramadan masih berada bersama umat Islam dalam semua bentuk. Sama ada akidah, ibadah, akhlak, kelakuan, percakapan, perusaha. Ha, tengok. Usaha, kita duduk usaha hari-hari. Ni kecek, ni kecek langcak Ramadan ni. Tapi saya main kecek dulu ni. Royak dulu katanya. Dan kita lepas pada sebulan. Benar ni hidup kesan dalam hidup kita. Ibadah, akhlak, dah kelakuan kita, kecek, pe, kita, usaha kita, keazami kita. Kita duduk azai ke apa? Setengah-setengah orang dah. Belum pada Ramadan lagi duduk azai. Azai bila-bila. Nanti siapa bila Ramadan aku nak azai. Buat agar ni. Aku nak tinggal agar ni. Oh banyak cara. Lepas kita pun insyaAllah. Ni masuk dah. Dah bulan Ramadan dah. Satu Ramadan hari ni. Azai tu we ada sokmo. Niat tu we ada sokmo. Serta dengan kita buat katik. Jangan duduk niat saja. Niat, 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 niat. Tapi mai longma tam. Ya tak jadi. Ya kena longma. Barulah insyaAllah akan jadi dah. Dan semua usaha ke jalan yang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira usaha apa-apa. Memang bulan Ramadan memberi kesan yang amat mendalam dalam kehidupan setiap muslim yang ikhlas dan bersih hati. Ha ni hok ni kita duk nak lagi. Orang Islam kena ikhlas. Kena bersih hati. Kena niat semua kerja dia lillahi taala. Nah, walaupun makan minum berak kecing lillahi ta'ala belakang. Tapi jangan duduk masuk jambai pak tu. Nak berok bismillahirrahmanirrahim. Haa tu. Jangan duduk bismillah dari jambai. Nak. Royak tu dengan anak royak katanya. Kita buat semua tu. Dengan nama Allah. Dengan berkat belakang kita duduk. Nah gitulah. Serta amalannya dan doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak nak dah. Doa kita, amalan kita. Dari Tuhan kita tang semut saja ni. Amalan kita, kita dah buat selama ni, Tuhan tak terima. Kita berasa lagu mana? Rugi tak mana? Rugi benar-benar. Doa kita, kita dah kacau kat tangan. Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Baca Allahumma, gotu, gotu. Tuhan raya katanya, aku tak terima doa. Ha. Salah satu dah. Ha, dengar amalan. Orang yang Tuhan tak terima amalan dia, doa dia, orang baloh dengan orang. Orang putus silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang makan puapan dengan benda haram. Daging darah dia dalam tubuh dia ni campur antara hak halal hak haram. Tu hak tak terima amalan dia. Soal lagi cocong lagi. Orang minum benda mabuk. Ngam minum, ngam cocok, ngam isap. Benda tu mabuk kaya. Amalan dia tu hak tak terima 40 hari. Minum kan? Saya misal mudah-mudah minum arak. Walaupun makan sikit, cek. Orang siap panggil cik. Cik arak. Cik sikit. Minum acut telai. Nggak sengaja telai arak masuk dalam tekak dia. Tak tubik dah arak tu. Maka amalan dia, doa dia tu hai tak terima 40 hari. Tengok. Lepas kita pedah gapo. Kita duduk semaya, duduk doa, duduk amal ibadat. Kalau sekiranya tu hai tak terima. Sebab tu kita kena takut semua kepada Allah.
Tak ada kira nama gapo, yod gapo, duduk mana, anak siapa, cucu siapa, kena takut sama kepada Allah. Nah, kena ingat sama kita nak buat gapo-gapo takut kepada Allah. Allah, benda ni Tuhan larang ni. Oh, hak ni hak Tuhan suruh. Ha ni perlu kepada kita kena pakak-pakak ngaji. Data kita tak tahu, kita tanya. Kita tak faham, kita tanya. Tu faedah orang Islam kita. Apabila ngaji, patut saya nak minta ni dengan sungguh-sungguh ni dah. Ngaji yang toneng, jangan berhenti ngaji. Kalau boleh lagi, we ada semua ngaji, walaupun ngaji beb kampung-kampung. Ngaji beb ni, ngaji kampung-kampung ni panggil. Ngaji atas balas, ngaji sejik. Kalau ngaji dalam rabuk, kena masuk dalam sekolah. Ngaji mahawit, yang lain. Hak tu, tu pasal kena sop. Nah, kena bayar katam. Ha, tu kena duduk ngaji semua, acan pun ambil cek-cu. Mari tak mari, mari tak mari. Hak tu ngaji dalam rabuk. Tapi hak sebenarnya ngaji dalam hidup kita, mimi wanjut. Mimi wan sutai. Kena ngaji semua. Itulah ulama katanya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mung carilah, belajarlah ilmu daripada lo siapakah kubur. Siapakah dia lahat. Kena ngaji. Tak ada orang rakyat katanya, habis ngaji. Saya rakyat sungguh ni, minta maaf ni saya rakyat. Saya cop doktor. Saya berasa katanya saya ngaji poning semula. Semua saya rakyat. Saya tak ada anggap katanya saya cop tinggi ni. Kekuam ru saka dia, kaneng dia. Tu pun kita bukan tahu semua. Banyak lagi kita tak tahu. Tu hai rakyat di dalam Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mung semua hai manusia. Tidak diberi ilmu kecuali sikit ya. Sikit ya. Nabi rakyat katanya supaya kita ambil jarum. Ambil jarum, kita pergi celup dalam laut. Cuba kita gambar laut luah mana. Masya Allah. Maha semut. 7 laut atas dunia ni. Tak? Ada Pacific. Apa lagi? Atlantic. Ada Maha Utia. Apa? Maha semut. Apa lagi? India. Maha. Banyak. Bila banyak 7. 7 maha semut. Tu hak manusia letak yang nama tu. Tu hai Nabi rakyat katanya. Orang yang ambil jarum. Celup dalam laut. Lepas tu akak. Akak. Kenapa air duduk dekat di mucung jarum. Ha, tu ilmu yang tu hai wi kepada semua manusia. Bukan wi kepada seorang tak. Wi kepada semua manusia. Air duduk dekat di mucung jarum tu banding supaya kuamru. Walaupun bijak manusia atas muka dunia, panam nulis, tak ada profesor, tak ada apa. Masya Allah, ilmu sikit belakang. Saya set cerita sikit dah. Saya jumpa dengan orang Australia di Mo'ong. Kalau saya rakyat, ada rakyat sekali lagi dah. Jumpa dengan dia, boleh jadi datuk, dia mati dah kali. Lama dah saya jumpa dengan dia. Namanya Profesor Dr. Dennis Walker. Jumpa dengan dia, Masya Allah. Orang putih. Kita pun gambar lalu orang putih pakai topi mari pergi duduk dalam mo di Witialai Islam. Dia nak cari kitab pondok. Kitab Melayu Jawi hok dia duk ngaji kat pondok. Dia orang putih. Kita pun saya, apa? Tanya dia profesor, apa nak cari kitab pondok? Dia kata aku nak baca. Aku tahu katanya Bomintan ni rung-rung dengan ilmu pondok pada zaman dulu. Dia tengok dia kaji, baca kitab. Lepas tu, saya kecek mula-mula kecek pasal angkrik dengan dia. Dia tanya saya, muncul penyatri mana? Saya kaya katanya saya cop di Mesir, Egypt. Dr. Dennis Walker tu tukar bahasa daripada kecek pasal angkrik, dia kecek pasal Arab. Orang putih pandai kecek Arab. Kecek Arab pula, Masya Allah, bahasa Quran dah dia kecek. Bukan bahasa kapung-kapung, bahasa amiah dah. Ya kecek bahasa Quran. Kecek-kecek mudah-mudah dah. Benah, pah, dia kecek. Tukam yang dia kecek kita faham. Saya banyak lalu, profesor. Masuk Islam. Dia orang Kristian. Itu, apa ni, Katolik. Saya banyak ke dia masuk Islam. Doktor pandai kecek bahasa Arab. Doktor faham Quran. Doktor faham baca hadis. Ya rakyat saya, Masya Allah. Saya berasa budak lalu. Ya kata kan, aku bukan aku pandai baca Quran saja dah. Aku ngajar tafsir Quran 40 tahun dah.
Dia ngajar tafsir Quran ni 40 tahun dah. Masa tu saya umur 40. Saya berasa katanya, Masya Allah, kita baru beranak, dia duk ngajar tafsir Quran dah dalam Maha Wuthialai Melbourne di Australia. Ya, tengok. Tahu habis. Reti belakang. Ikut buku ayat mana? Kalau kita pejam mata, kacak muda-muda dia. Pejam mata, buka Quran. Doktor, baca ayat. Ayat ni lagu mana? Prok, 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 prok. Ayat habis. Reti baca, reti tafsir. Tapi tu hal tak buka hidayah ke dia. Tu hal tak buka hati dia nak masuk Islam. Lepas tu duk cari kitab Melayu Jawi. Ada orang nak enam ke dia. Mungkin pergi kedai tu, mungkin di pondok tu. Ada belana. Dia cari kitab Melayu Jawi. Nak baca kitab bahasa Jawi. Ni sebab tu saya pun duk mikir katanya. Kalau dia weti saya kecek dengan bahasa Sia. Saya tak tulis bahasa Melayu. Saya kena tulis bahasa Sia. Barulah. Maknanya masuk dengan kita kecek bahasa Sia. Khetah pun bahasa Sia. Tapi kalau lah kita kecek dengan orang Melayu, tak okey lah kita nak kecek siye. Tulis se pun tak sepatutnya kita nak ditulis dengan bahasa siye. Tulis bahasa Melayu sebab nak periduk bahasa Melayu tu. Saya yakin katanya, dalam 10 tahun sikit lagi kalau dia orang Melayu kita tak periduk tulis se Jawi, nanti tengok. Budak-budak hok ngaji tadika dan ni, hok besar dah pun ngaji cuk kelas 10 kadang-kadang baca Melayu telur. Sungguh tak? Sungguh. Orang tua yang boleh baca Jawi. Orang tua hok pasang geti sikit. Dia biasa ngaji sekolah-sekolah, ngaji pondok, ngaji tadika zaman-zaman dulu, dia boleh baca lagi. Tapi orang yang runmai, semua. Cuba hak ni kita kena yamram, line kita tulis bahasa siya dah. Capai talat, dia mai. Kita tulis. Tony, you naik, oi. Ha tu. Bye-bye. Kita tak tulis bahasa Melayu. Nak tulis lagu mana? Bye-bye, bo alih yo, bo alih yo, bayo, bayo. Eh, apa nama? Bayo, bayo. Aku tak kerti. Ha tu. Tulis bahasa siya. Bo tulis, bo nak suka tulis. Ha 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 ha. Yalah. Suka-suka tu dah. Ha 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 ha. Ha. Macam bahasa siap lah. Kau kita. Nak ayat katanya. Belah tak pandang kecik siap pun. Tapi lakon. Dalam terotak. Tunggu sejak dua jam naik kena tapar. Teriak kita. Ha. Naik kena tapar dalam raya kita. Hey, oh naik ku. Nah setengah-setengah orang duduk luar ni. Allah peraik buat apa dah. Tak pergi tolong naik. Orang duduk luar tu. Mungkin jadi pukam kak sendiri. Mungkin kam kak lakon sendiri. Nah, dah rasa tak sedap kerana ya semua orang ya sedap tak sedap tu dia bukan duduk di peraik nak eh duduk di pukam-kam. Pukam-kam ayat tanya ha gocoh gocoh tapa-tapa kereta belaga gotu semua tu lakon belaka orang ya belaka. Nah, sebab itulah kita masuk sikit dah dalam kertas saya tulis di sini. Memang bulan Ramadan memberi kesan yang amat mendalam dalam kehidupan setiap Muslim yang ikhlas dan bersih hati serta amalannya dan doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatu baca dah sana dah. Sehingga dapat menikmati kesannya yang baik sama ada di bulan Ramadan atau selepasnya. Nanti tengok dah. Dan kita banyak doa dalam bulan Ramadan ni sendiri kita akan boleh tengok kesan. Lepas pada Ramadan kita akan boleh ingat oh jalan ni hak tu hewi ke aku ni sebab aku doa banyak dalam bulan Ramadan baru ni. Ah, tak? Sesiapa yang diberi taufik dan hidayah sepanjang hidupnya berarti ia diberi hikmah yang meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Allah, kita nak nak dah. Dunia akhirat kita ni tu hewi gligo ke kita. Wi benar-benar harga mahal kepada kita. Nah, waktu asal masuk dah ni. Tapi tak apa dah, kita pelewat sikit. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Surah Al-Baqarah 29. Maksudnya Allah memberikan hikmah kebijaksanaan. Tengok dia terjemuh lalu dah. Hikmah ni maknanya witiaan ya. Bijak. Cerdik pandai. Nah, dalam apa tu? Ilmu yang berguna. Tengok ni. Tu hewi hak tu. Hikmah ni tu hewi ilmu yang berpedoh kepada sesiapa yang dikehendakinya. Menurut aturan dan yang ditentukannya. Orang yang nak boleh ilmu, dia kena ngaji, kena usaha, kena kacar. Nak pergi boleh. Supaya orang mari tak tak riba kita, eh, pain-pain midai.
Kena rajin, kena baca usaha, gotu kau ni kena cari dah. Dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Pak kita nak buat lagu mana? Nak boleh ilmu banyak. Kena kaca, kena usaha, kena rajin baca, rajin menulis, rajin tengok, rajin tanya, rajin belakang. Nah, insyaAllah boleh ilmu kepada kita. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan mereka orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Konti dari rapat rian alam kha, iaitunya konti cai seti panya. Orang yang pandai guna akal fikiran dia serta dengan dia bijak. Orang itulah. Ia dari rapat rian makmai dalam ciwit dia. Nah, insyaAllah. Dari kesel tersebut jelas menunjukkan bahawa azal yang kuat dan usaha yang berterusan akan menjayakan seseorang menuju ke jalan kebaikan dunia dan akhirat, insyaAllah. Nah, kita pun jangan berhenti usaha ni. Jalan sama. Bukan jalan kaki dah ni. Usaha jangan berhenti-berhenti. Ngaji, beki hidup kita, doa, wa'ama, ibadat, cari jalan molek. Minta sama dengan Allah. Supaya Allah beki, tunjuk jalan cerah di dunia dan akhirat. Maka di bawah ini penulis. Ini saya sendiri ni penulis. Sudi mengemukakan sekalung nasihat kepada saudara-saudari sempena dengan berlalunya Ramadan tahun ini. Ini hak sebenarnya ketah ni sebab saya dikoyak saat ni. Kena baca lepas ada Ramadan. Tapi saya mari baca kepada kita satu Ramadan tahun ni. Gambar katanya benda ni. Hak saya duk cita-cita nak jadi kesel dalam hidup kita dan kepada umat Islam kita. Gapo lagi? Saya tulis. Semoga Allah cucuri rahmat dan berkat kepada kita sekalian. Saya tulis dah 1 sampai 15. Ha, ni baca cepat-cepat dah. Yang pertama, belajarlah ilmu pengetahuan yang sahih. Ngaji ilmu hak betul selalu. Jangan ngaji pasal kelabu-kelabu, cerak tak cerak, tak tahu tak ambil mana, tak boleh. Nah, ambil cerak lalu hak sahih. Tambahlah pelbagai ilmu untuk kemajuan diri dalam beribadat dan muamalah sesama manusia. Nak tambah sama ni. Dah kita beribadat dengan Allah Ta'ala. Tapi ingat malak dah. Ibadat bukan duduk di semaya saja. Bukan duduk di sejik saja. Semua tiap-tiap cara yang kita buat dinamakan ibadat. Lepas tu kita sesama manusia yang panggil muamalah. Muamalah ni panggil klukli. Kan cai ciwit yunai sangkom ti rau jatong mi pun menut. Gapo? Hak kita guna cara hidup kita. Jual, beli, makan, tidur, minum, nikah, cerah. Dah bagi saka tu yang panggil muamalah. Ha tu. Kita tak leh tak lari tak lepas tu dengan manusia. Yang kedua, pahamilah Islam secara sempurna serta beramal dengannya. Dah kita ngaji, dah kena faham molek. Menjadi penuh kita ngaji. Dah faham amal molek. Kuatkanlah iman dengan berakidah sama seperti akidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah paling betul sekali akidah Nabi. Sebab tu saya malah jadi sangkong kita ni duk balah pergi mari. Semua-semua orang, okay, minta maaf ni dah. Saya tak ada nak sebut ni tapi sebut sebagai contoh ya. Orang okay, duk katanya puak baru, puak lama, puak kaum tua, kaum muda, puak ngaji luar negeri, dalam negeri, puak sekolah, puak pondok. Saya supaya ngaham mulut saya jangan kecik ni. Patai. Kita orang Islam puak tular belakang. Kita kena rakyat katanya kita adalah adik-beradik. Ada kat yang sikit sebanyak jangan duk jadi reng lek lain pen reng yai jangan. Kita nak kepada Allah Taala redha belaka hidup kita. Buat lagu tu dia ada dalil katanya boleh buat. Buat lagu ni ada dalil boleh buat. Jangan duk buat benda hak tak kena. Jangan duk buat benda hak Nabi tak ada buat contoh, Tuhan tak ada suruh. Sebab tu reng akidah hak saya rakyat sat ni dah reng campin reng hak penting dalam hidup kita. Lepas tu siapa rakyat katanya Nabi akidah tak betul? Tak ada ayat. Semua pakat yang berat katanya akidah Nabi lah akidah yang paling betul sekali. Lepas kita nak buat macam mana? Tang kau sangkit, tang kamtang selalu katanya, Nabi berakidah pasal mana? Nabi beramal pasal mana? Hani dah kita kena ngaji hak Nabi? Ambil hak ulama mari duk hurai. Dah kita ni manusia gorak-gorak ya kita. Tak pandai nak pergi ambil pasal yang mentoh-mentoh. Supaya kita tak pandai apa? Tak pandai nak gaul, nak... Bukan. Tak pandai nak gula. Saya thon kampung semula dah. Kita tak pandai nak gula wisda. Kita macam fimu. Tapi orang hak pandai gula dah masya-Allah. Dia dengar orang royak ah. Nak makan ayam ni 3 piko. Daging 3 ekor misal saja tu.
Ha tu. Rupah gula banyak ana. Orang hok pasal gula pandai ya getih lalu dah. Ya agak kena rupah banyak tu. Nah, sate banyak tu, sakar banyak tu, garam banyak tu. Ya getih. Orang hok tak biasa cari ayam boleh speaker. Yang ibu bapa rupah gula pun tak kena. Capur gua tu capur gua ni tak kena. Ha ni dah kena guna ulama. Kena guna puru. Gi suluh benar hok ada dalam ajaran Allah, ajaran Nabi. Ni kita kecek dalam nayak agama ni. Kalau dia nayak pasal ke dunia eh. Cara hidup. Kita kena guna puru pasal agama, pasal dunia. Kita tak pandai nak pergi kecek dari siapa. Kena guna. Kena guna orang yang kita pilih. Dia pergi kecek. Tolong jadi wakil kita. Sebab tu. Puten. Dia panggil apa? Semacik siapa puten rasadon. Orang yang jadi wakil rakyat tu. Dia kena tahu katanya diri dia ni sebagai wakil. Hak rakyat dia pilih dia, dia kena kecek dalam siapa. Tolong sana. Siapa kau kena kan, kau tak kan. Teng meh kon suan yai, hen wa reung di. Tapi kita mai hen duai. Benar ni salah dengan agama. Kita kena tong kelah put. Sebab apa? Sebab kita jadi wakil rakyat kita. Ada kira weti siapa mano. Siapa tong ting oboto. Nah, oboco. Ada kira. Noknya. Dia sebagai wakil kita. Ha tu dah. Ni dalam hal cara hidup ni Tuhan dia atur siap-siap. Sebab dunia ni dia kena kerong oleh orang baik. Orang baik kena kerong dunia. Nah, insyaAllah kita pergi lagi dah. Yang ketiga, yang kedua saya baca tak habis lagi. Serta zahirkan sifat ihsan dengan Allah dan sesama manusia. Ihsan ni maknanya benda baik. Kita dengan Allah, kita sesama manusia. Jangan kita kasar, jangan kita kecek tengok, jangan takabur. Jangan nampak kata kita lebih. Oleh. Oh ni haram tu have. Tak boleh masuk syurga orang okay? Ada sifat takabur dalam hati dia. Yang ketiga, bersihkan hati dan nafsu dari sifat keji dan buruk. Jangan we ada. Nah, sifat buruk, sifat keji serta kawanlah. Kawan maknanya kokum dule. Diri dari godae dan hasutte syaitan yang dirjam. Jangan lupa ni syaitan dia nanti nak goda kita, nak tipu kita setiap masa. Yang keempat, rajinlah mengerja amal soleh. Mengikut perintah Allah dan Rasul sama ada fardu maupun amal sunat mengikut penerengin ulama. Ulama tolong mari duk cicing kepada kita sasa-sasa. Yang kelima, bergaullah sesama manusia dengan akhlak mulia, bersopan santun dan berhikmah dalam bermuamalah sesama sama ada dengan muslim maupun orang kafir. Jangan pehek katanya dengan orang kafir kita kena kasar, jangan. Dengan orang kafir, kita kena lemah-lemuk. Supaya kita lemah-lemuk dengan orang Islam. Mudah-mudahan orang kafir, dia beratap cair. Kita orang Islam, dia boleh faham. Kurang-kurang, hak dia duduk akatik dengan orang Islam. Bila kita baik dengan dia, dia tak akatik. Dia tak dendam dengan orang Islam. Dia baik. Saya banyak cerita, cerita sungguh ni. Saya duduk atas kereta sekali dengan kanak-kanak makan. Satu-satu kanak makan daripada bakok. Orang Islam dalam 2-3 orang, orang siap dalam 2-3 orang, lebih kurang tu lah. Saya panggil kepada orang siap tu, panggil po'o sebab dia dah jadi po'o satu krom sing wet long. Panggil po'o sama dia. Dia rakyat saya. Dia katanya, oh macam dia, dia kata belum pada dia kenal orang Islam ni dalam hati dia gelegok beci ke orang Islam. Dia rakyat tutup lalu. Dia kata, dia mong orang Islam, tengok orang Islam ni. Jahat, karuk, ganah. Tak molek. Tapi ada satu kandi, dia kata. Hak ni, dia kata, Tuhan tak kedai, dia kata. Dia pergi dengar peraktan samnak ngan Islam Ayutthaya. Ketua Majlis Agama Islam di Ayutthaya. Kecek. Dalam Islam ni ada gapo kata. Masya Allah, peraktan kecek dah. Raya sasa dalam Islam. Orang Islam, hak ni orang Islam, hak ni agama Islam. Raya sasa, dia kata dia dengar sejak peraktan kecek ha Islam. Supaya ngambil tahu dah, hak dia duduk peher tak molek dengan orang Islam. Dia kata, ya, bukan orang Islam, orang ganah dah. Orang Islam baik. Dia kata dulu, dia kata dia nak turun pantai, dia kata jong. Belalah orang katanya lom pantai dengan naik pak ni, dia nak pergi pak ni lagi, tak saya turun pantai. Takut. Tapi apabila dia dengar peraktan tu duduk kecik, ha, orang Islam baik, gotu gani. Masya Allah, dia kata, dia lah ni, wasap tamah kasih kepada orang Islam.
Saya royak ke dia. Kalau gitu mengaji Islam jadi banyak. Tak faham. Tu tanya saya, tak apa saya bukan ada erti belaka, tapi insya-Allah benar-benar hak saya boleh naknam kepada dia. Saya nak naknam. Ni dah ni. Sebab tu orang-orang dia tak faham dah. Ya lawe. Orang kita dia tak faham sesekara yang lawe sampai mati. Tapi dia dia erti, dia faham. Hak dia nak lawe, hak dia nak apa? Ya jong. Belalah mati lagu mana apa aku jong mati. Sebab apa? Sebab dia tak faham lagi. Tapi apabila dia faham, masya-Allah. Dia jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Sebab tu kita naknya mula-mula dipahir. Dia amal. Bila amal dah, dia jadi bersungguh ikhlas dengan Allah Ta'ala. Nah, saya tak saya panjang sangat. Minta masa 3 minit lagi. Kita berhenti di pukul 3.45. Saya saat ni pun minta maaf dah. Mari lewat. Nak ayat katanya saya nak baca songkho sutai. Saya potong banyak. Saya nak baca yang ke-14 dan yang ke-15. Bertakwalah kepada Allah, berpegang teguhlah dengan ajaran agama, ikutilah peraturan dan teguhkanlah persaudaraan sesama muslim. Itu dah. Tu bahasa Melayu dah tu. Takwa, takut kepada Allah, pegang moleklah dengan ajaran agama. Lepas tu ingat molek dah, kita orang-orang Islam belaka kena jadi hormat kasih sayang. Saya banyak cerita so. Banyak tu nak berhenti, tapi banyak cerita so. Saya tengok setiap apa ni stesen kereta api di India. Saya pergi di India, saya tengok setiap stesen kereta api itu dia tulis 3 bahasa. Kampur hok Mahatma Gandhi. Dia tulis dengan bahasa Inggeris, bahasa Urdu dan bahasa tiap-tiap tongtin. Sebab tongtin di India ni beratus-ratus bahasa. Jadi, kita pergi baca dengan bahasa Inggeris. Mahatma Gandhi, dia kata lagu mana? Dia katanya, kita semua adalah bersaudara. Semua, dia tulis dah. Hindu, Sikh, Brahm, Muslim adalah asal-usul daripada mokpok tular belakang. Hormatlah, kasih sayalah sesama kita. Marilah kita pakat bina negara kita, we pakat maju, jangan pecah belah. Ha, tu terjemah pula ke bahasa Urdu, bahasa tongtin. Itu dah. Apatah lagi kita dengan Quran. Saya nak minta tiap-tiap orang bukan baca Quran saja deh. Hak ni nak patenah hidup kita. Bukan kita baca Quran nak kepada pahala, baca habis. Balik pula baca. Orang tanya, "Mak Yah, berapa kali dah Mak Yah habis Quran dalam bulan Ramadan?" 7 kali. Tanya apa Pak Yeh pula. Pak Yeh, berapa kali Pak Yeh? 4 kali. Pak Yeh reti tak? Tak. Tak reti sekarang habuk. Mak Yah reti tak 7 kali habis Quran? Tak. Bukan nak ayat tanya tak ada pedah. Boleh pahala tapi tak reti pun sekarang. Kita naknya reti ni isi yang ada dalam Quran. Naknya reti isi yang ada dalam Quran. Saya baca Quran, hak terjemuh. Saya baca seayat, saya terjemuh seayat ni. Terosak ni dah ni. Saya atib. Saya duduk sehari-hari 3 jam duduk tepi sungai, tak siwi ada orang ganggu. Saya duduk baca Quran, baca terjemuh. Saya baca Quran siapa ke minal jinnati wan nas, dari manusia dan dari jin dan manusia. Saya katuk sadaqallahul azim. Saya teriak depan Quran. Saya teriak depan Quran tu biar mata, ya Allah, aku baca roh Quran mu. Nah dulu aku baca aku tak faham walaupun so. Ha. Lah ni aku baca makna badan baca isi dia. Mu nak kita mana aku ikut mu lah ya Allah. Mu nak masuk dengan aku jangan masuk dengan aku. Sebab aku ni hak mu. Tapi nak ayat katanya, keipan telinga kita, mata kita, tangan kita, otak kita dan kita kena baca wi khusyuk. Baca Quran sebuah. Saya tak ada nen dia orang baca banyak dalam bulan Ramadan, nanti baca 4-5 kali, 10 kali habis. Molek baru dia baca habis. Tapi kita nak yang dia behar tu. Dia reti tu. Pedah ke apa? Minta maaf ni dah. Tuan kamput. Kita ambil masa, kita baca. Dengan kita nak royak ke orang. Katanya kita baca Quran 4-5 kali habis dalam bulan Ramadan. Lebih baiknya kita baca, kita reti. Baca reti walaupun tak habis Quran sebuah. Dah kita nak pahala banyak dalam bulan Ramadan. Orang Pakistan dah, dia buat halakoh. Duduk dalam klum. Bacanya sejuk sehari. Baca terjemah.
Tak habis juh, tak tubik. Duduk situ, 7-8 orang je janji siap dah. Dalam bulan Ramadan nak pergi habis ra'ah sebuah, nak wirti sungguh. Kena ada puru seorang yang main duk wayak. Bukan ngajar dah, tapi pakat-pakat baca. Ha? Dah Allah cuma baca. Ha? Diri cuma baca. Meli cuma baca. Baca, terjemuh. Orang tu tulur terjemuh, orang ni tulur baca. Alhamdulillah. Suti Kro'el dia baca dalam masa 30 hari. Sejuk sehari. Lepas kita dengan Kro'el, Masya Allah, yang kecil, siapa mati? Siapa ke atas kubur dia baca Kro'el? Bukan? Duk dalam kubur dia baca Kro'el lagi kat kita. Pas kita nak jumpa dengan Tuhan, dengan kita tak reti ke Kro'el. Takut kita malu. Sikit lagi Tuhan tanya. Tuhan tengok, hari weh? Hari weh, tak mau tak? Ha, bangun. Menak! Aku yang mau kamu apa tahun? Menak ayat 80. Nak, mu baca tak Kro'el? Baca. Murti tak? Tak tahu. Hmm. Nanti tengok. Kalau dia sama-sama manusia, pang, tapa suti. Aku yang mau 80 tahun, tak reti sekarang habuk. Nangguk burung boleh? Supaya ngau jatuh. Duk depan apa ni? Panah cain, hangat burung. Klik di rumah, dia tak boleh salah. Dia boleh salah ke burung dia. Buka pintu, pak. Bini ni buat gapa, dia tak cara dah. Lepas tu, kecek dia dipanjir sikit dah. Masa pun lebih banyak dah. Sekarang tu lah, nak ayat katanya, insyaAllah, ambil lah benda-benda yang molek guna dia dalam hidup kita. Mudah-mudahan insyaAllah, akan menjadi manfaat dan pedah kepada kita semua. Nah, ada gapa-gapa, tu pas saya. Kalau dia ada gapa, berterosak ada di bawah. Saya tulis kecik-kiknya. Itulah lebih kurang gapa yang saya kecek dengan kita pada hari ini. Kalau ada salah, ada silap, saya minta maaf banyak-banyak. Sebab masa habis dah. Saya pun kena klik jalan pula. Sebenarnya ada kertas lagi. Tapi kalau dia bagi tak baca, saya berasa rugi. Nanti mari semula insyaAllah. Lepas puasa ke. Nah, dia tu hari umur panjang lagi, insyaAllah boleh jumpa. Pakai mari, buat hari kertas. Saya tulisnya, apakah peramuan, khamru, tang-tang. Hak tu hari suruh dan tu hari lari kita dalam Islam. Ada dua ping. Kalau baca sekeping, tak faham. Sebab, ya ada hak suruh, ada hak lari. Gitu lah, nah. Ada siapa nak tanya, nak rakyat, nak tambah, sila.